itu gue liat tadi ada cewek yang lewat. Mau kemana kalian? Karosa. Kalian tahu kan, tidak ada yang boleh keluar dari sini kalau sudah malam. Oh, enggak, kita mencari angin deh. Iya, benar. Perbuatan kalian ini terpaksa akan kakak laporkan kepada ibu kepala asrama. Tapi kan, kak, kita masih belum jadi kabur ya kan? Iya, benar. Tidak ada alasan. Kalian sudah sering sekali membuat pelanggaran. Dan ingat, tidak ada satupun yang bisa keluar dari sini tanpa izin kakak. Mengerti kalian? Iya, kak. San, bangun, San. Fitri, Fit, bangun, Fit. Kenapa, Sa? Gue mimpi buruk lagi, Fit. Kali ini benar-benar kerasa nyata banget. Gue takut banget. Kamu tidur aja, Sa. Ya. Kali ini benar-benar gue takut banget. Ini sudah malam. Jangan rumpi terus. Tidur. Iya, Kak.
deh. Libur panjang tinggal satu hari lagi, bro. Udah lah, Pak. Enggak. Malam ngegepin kita terus ngelaporin kita sama Bu Rosa, ya? Enggak, gue gak tau apa-apa. Gak tau apa-apa gimana, ha? Gue jelas-jelas lihat kalau lo lewat malam-malam, ha? Ya, gue udah tidur semalam. Tidur deh, alasan lo. Lo kalau udah salah gak usah ngeles. Bikin orang ngegepan banget. Sini, duduk. Duduk. Apa sih? Kalian bertiga tidak diizinkan pulang ke rumah liburan ini. Tapi Bu, kalau mama saya nyariin gimana? Saya sudah telepon ibu kamu dan dia sangat mengerti. Ya, tapi Bu, saya kan mau jalan-jalan ke Eropa sama keluarga saya terus gimana dong? Papa kamu bilang lebih baik tiketnya hangus daripada masa depan kamu yang hangus. Iya, tapi kan Bu. Jangan banyak alasan. Pokoknya kalian bertiga harus belajar dan tinggal di asrama ini. Sampai kalian itu sadar dan menyesalkan kesalahan kalian selama ini. Paham kalian? Paham, Bu. Permisi, Bu. Bos! Rese kan? Batal jadi liburan kita. Iya emang. Nina sih, bukannya jagain pintu. Terus aja lo salahin gue. Ya iyalah emang salah lo. Kalau lo emang jagain pintunya, kita tuh gak bakalan ke Gap. Batal kan gue jalan-jalan ke Amriknya. Gue jadi gak bisa update foto-foto sama Menara Eiffel. Yang ada gue malah di asrama kayak gini. BTW, gue kayaknya baru tahu deh kalau ternyata Menara Eiffel itu adanya di Amrik. Amrik? Eropa kali? Aduh, Fanny, jelas-jelas tadi tuh lo ngomongnya Amrik, bukan Eropa. Hah, lo nya aja yang salah. Kuping lo tuh budek. Udah jelas-jelas tadi gue bilangnya Eropa, lo malah ngomongnya Amrik. Kok lo jadi nyolot gitu sih sama gue? Ngapain lo pakai ngatain kuping gue budak segala? Emang dasarnya elonya aja tuh yang ribet, yang suka belepotan kalau ngomong. Makanya lo kalau ngomong tuh dipikir dulu. Apaan sih? Lo kalau budak ya budak aja, nggak usah nyalain gue. Udah sih pada. Salah-salahan. Gerombolan nenek sihir lagi berantem gara-gara nggak boleh pulang ya? Mau apa lo? Mau peringatin doang, katanya asrama ini tuh berhantu. Jadi kalian hati-hati aja deh. Sialan lo ya. Pergi deh. Berani banget dia sama kita. Aduh, kok berhantu sih? Kok bangun aja sih lo? Mikirin ibu lo ya? Enggak kok. Cerita aja. Enggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan ya. Selamat berlibur. Ya, silakan. Ya, selamat berlibur ya. Ya, silakan. Keluarga ikut semua? Iya, ikut semua. Oh, berapa lama? Enggak tahu juga. Kalau lo liburan di mana? Ke Bali. Oh. Jadi pulang bareng sama Marcia. Iya jadi. Ya ada. Sa, kita sih gak makan ya, lapar. Iya.
Oke. Jangan lama-lama loh. Ya udah, aku tunggu di mobil ya. Cepetan. Iya. Gak tahu. Ya. Ya. Selamat menikmati liburan kamu ya. Kerjaannya Stefani sama Puput nih.
Marsha? Loh, kamu gak jadi pulang? Fitri udah duluan tuh. Tadi dia lama nungguin kamu. Tadi ada yang nguncin saya di kamar 303. Koper saya juga disembunyiin di sana. Siapa yang nguncin kamu? Mungkin Puput sama teman-teman, Kak. Siang. Kalian ini tidak ada kapok-kapoknya gangguin Marsha ya? Gangguin apa lagi, Kak? Kalian kan yang tadi ngunci Marsha di kamar? Enggak kok. Orang dari tadi saya sama Stefani di kamar. Nino juga di toilet. Paling kalian berkomplot lagi. Berkomplot apa, Kak? Kak Rosa. Ada apa nih? Dengar ya, sekarang hanya tinggal kalian berempat. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Marsha, kalian yang akan kakak cari. Ada apa-apa dengan Marsha apa sih, Kak? Handphone siapa itu? Saya, Kak. Ambil. Maaf, Kak. Walaupun libur, tapi selama kalian berada di asrama, tidak ada satupun yang boleh pegang handphone. Tapi kan kita bosen, Kak. Tidak ada alasan. Handphone ini kakak sita. Masih bagus kalian tidak kakak laporkan ke kepala asrama. Koreksi apa ini? Bukan saya, Kak. Iya, bukan. Saya, Kak. Kamu merokok? Tidak ada alasan, kan kamu bisa pakai senter. Ya tapi kan itu... Sudah dengar kakak. Sebagai hukuman, kalian bertiga harus membersihkan kamar mandi. Kakak akan cek, harus sudah semuanya bersih. Mengerti? Hei, Jun. Mau lo apa sih? Udah, biarin aja. Yang ada malah kita kena masalah lagi. Udah pergi sana. Enak gue liat muka lo. Saya pikir-pikir, lebih baik saya pulang, Kak. Iya, menurut kakak juga lebih baik begitu. Mereka tidak mungkin akan tinggal diam aja. Pasti akan selalu gangguin kamu. Ya sudah, kakak siapkan dulu surat-surat kamu ya. Sekaligus kakak panggilkan taksi buat kamu. Makasih, Kak. Mikirin apa? Gue lagi mikirin kejadian-kejadian aneh akhir-akhir ini. Kejadian aneh apa sih? Masa lo gak ngerasain sih?
Iya sih. Gue ngerasain hal yang rada-rada aneh gitu. Gue rasa ini semua perbuatan Marsha. Marsha? Atau jangan-jangan kita diguna-guna sama dia? Apaan sih lo? Tuh kebanyakan baca yang serem-serem kali ya? Ada benernya juga sih, Van. Sekarang lo lihat deh. Si Marsha itu kan lebih sering sendiri daripada sama temen-temennya. Ya, bisa jadi dia emang pakai guna-guna. Ya kan? Secara orang yang pakai guna-guna itu kan emang lebih sering sendiri. Ya gak sih? Iya sih. Dia kan sering tuh. Kita kasih pelajaran. Terus dia bingung. Gimana caranya ngebales semua itu ke kita? Makanya dia belajar ilmu hitam. Masuk akal juga sih. Gue pikir kita harus ngelakuin sesuatu sebelum keadaan semakin memburuk. Kak Rosa. Ya, sebentar. Marsha, kamu kok kembali? Iya, Kak. Pasti masalah ibu tiri kamu lagi ya? Masuk. Maaf ya, Kak, saya merepotkan. Gak apa-apa kok, Kakak ngerti. Makasih ya, Kak. Kamu yakin gak mau pulang ke rumahnya Fitri? Enggak, Kak. Saya rasa dia juga udah berubah pikiran. Lagian saya lebih senang di sini, suasana asrama yang sepi tanpa anak-anak. Oh ya, selama liburan kamu boleh kok keluar asrama, tapi tetap kamu harus kembali sebelum jam 4. Iya Kak, kalau gitu saya naik dulu ya Kak. Iya, silakan. Bercanda, tidur. Put, jangan rese, udah malam. Put. Put. Lampunya mati. Lo kenapa sih, Min? Gue tadi habis digangguin sama hantu. Dan gue liat jelas mukanya serem banget. Lo cuma mimpi doang kali. Enggak, gue gak mimpi. Gue liat jelas di situ. Ya udah Nina, ya udah. Mendingan sekarang kita tidur. Gue ngantuk. Thank you.
sorry kalau saya buat kamu takut. Kamu siapa ya? Kamu siswa sini. Kok aku gak pernah ngeliat kamu? Saya Dio, alumni sini. Oh, saya Marsha. Bukannya lagi libur ya? Kok gak pulang? Iya lagi libur. Tapi aku suka aja suasana sepi di asrama. Oke. Kamu sendiri ngapain di sini? Saya lagi kangen sama suasana sekolah ini. Udah lama juga nggak kesini. Kalau gitu saya balik ke asrama ya. Iya. Siapa ya, Kak? Julia. Iya, Kak. Kenapa? Siapa Julia, Kak? Enggak, bukan siapa-siapa kok. Kok Kakak jadi gugup gitu? Enggak ada apa-apa. Ya udah bukunya aku titip di Kakak aja ya. Siapa tahu Yulia datang. Iya, nanti biar Kakak yang simpan. Makasih, Kak. Kalau gitu aku naik lagi ya, Kak. Malam. Malam. Kenapa buku ini bisa ada di tangan Marsha? Sendirian aja, Mbak. Kak Dio? Shhh. Panggil aja aku Dio. Kalau tenang gini, kan nggak ada yang tahu.
Kok bisa di sini? Kalau aku kasih tau ntar jalan rahasia aku ditutup dong. Oh gitu. Dapat bukunya? Dapat kok. Senang banget ya ke perpustakaan? Iya, soalnya kan suasana sepi di perpustakaan tanpa anak-anak yang gaduh kan lebih enak. Enak sih. Sepi, nyaman, tenang. Bercanda-bercanda. Sia, aku tuh masih penasaran loh. Kenapa sih kamu gak pulang? Gak kangen sama keluarga? Aku harus banget cerita sama kamu. Ya gak juga sih. Cuman yang menurut aku tuh aneh aja. Yang lain pada dapat libur, senang-senang bareng keluarga liburan kan. Kamu sendiri malah betah di sini. Ya, yang aku cerita. Jadi ibu aku tuh meninggal 4 tahun yang lalu. Sejak itu papa nikah lagi. Nah, ibu tiri aku tuh gak suka kalau aku di rumah. Makanya aku dikirim ke sekolah asrama. Itu juga kenapa aku gak mau pulang pas liburan. Kamu yang sabar ya. Aku yakin kok, kamu pasti bisa ngelewatin itu semua. Udah kebal kali. Marsha? Tadi kamu ngobrol sama siapa? Enggak ngomong sama siapa-siapa, Kak. Oh, mungkin kakak yang salah dengar. Ya udah, kamu terusin aja ya baca bukunya. Gak ada apa-apa kok, Sah. Tapi tadi bener, Kak, ada yang narik selimut saya. Udah, sekarang kamu tidur ya. Gak ada apa-apa kok.
Sepertinya aku pernah lihat perempuan itu. Guys, lo semua pernah dengar nggak sih kalau di sekolah kita itu ada alumni yang mati karena bunuh diri? Paling juga mati bunuh dirinya itu karena dia hamil di luar nikah. Udah kali, gak penting bahasin begituan. Tapi emang bener kok, banyak yang kayak gitu. Nin! Nina! Nina! Nin! 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 Nina! 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 Hai, ketemu lagi. Kamu ngapain di sini? Ya, siapa tahu kamu butuh temen, kan aku bisa temenin. Terus kalau misalnya Kak Rosa datang gimana? Seperti biasa, tinggal kabur. Kamu kayak maling ya? Kenapa? Kayak semalam aku mimpi kamu deh. Udah lupain aja. Lah, mimpi apa sih? Udah lupain aja semua. Thank you.
Nina? Put? Yang tahu deh rahasia terbesar kamu. Apa? Gimana caranya kamu bisa masuk sini? Kepo. Iyalah, soalnya Kak Rosa bilang gak ada siapapun yang bisa masuk sini tanpa seizin dia. Tapi Kak Rosa gak pernah bilang kan kalau ada cara yang gampang banget buat masuk ke sekolah ini? Iya juga sih. Kok kamu bisa kenal sekolah ini banget sih? Anggap aja, dulu aku punya kisah di sini. Kamu pernah gebet cewek di sini ya? Siapa? Rahasia. Kan kepo siapa? Puput? Bukan. Fitri? Bukan. Stefani? Bukan. Nina? Bukan. Atau jangan-jangan Kak Rosa? Waduh, jadi berondong dong aku. By the way, kamu itu punya kakak cewek gak sih? Enggak. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Kamu mirip teman aku. Dulu. Yuk.
akan berhenti ngerjain lo sampai lo berhenti laporin kita sama Kak Rosa. Dan kita juga gak akan sungkan-sungkan ngasih pelajaran yang lebih berat lagi kalau lo emang masih berani macem-macem sama kita. Ya. Sip. Dadah. Kejadiannya hampir sama-sama aku ya. Kamu belum tidur? Ada yang harus kakak jelaskan sama saya. Gak bisa besok aja? Gak bisa kak, ini harus sekarang. Ada apa sih, Sa? Siapa Yulia? Dia dulu alumni sini. Tapi udah lama sekali. Terus apa lagi, kak? Ya sekarang udah gak di sini lagi. Udah ya, kakak capek. Kakak mau istirahat ya? Kak, ada hal buruk apa yang terjadi sama dia? Marsha, mendingan bahasnya jangan malam-malam gini ya. Kakak takut. Lebih serem mana sama anak korban bully yang sedang marah? Thank you.
sampai sekarang Putri belum tertangkap. Orang tua Putri adalah orang terkuat di tempat ini. Sehingga kasus itu hanya dianggap sebagai kasus bunuh diri biasa. Di mana kakak pada saat itu, Kak? Jadi kakak? Iya. Itulah kesalahan terbesar dalam hidup kakak. Kakak membiarkan kejahatan berlangsung di depan kakak. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Terus kenapa Yulia selalu hadir di mimpi saya? Entahlah, mungkin karena kisah kalian mirip. Yulia adalah anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Dia juga sering dibully oleh teman-teman. Marsha, ini sudah larut malam. Lebih baik kamu masuk ya. Kamu juga harus istirahat. Iya, Kak. Kalau gitu saya permisi. Fanny belum balik? Belum. Lama banget dia di toilet.
Oh. Suara apa tuh? Pasali! Sama yang lemah.
Beraninya kamu keroyokan. Nin, pukul apa, Nin? Nin, lepasin gue, Nin. Aku kesini buat kamu. Akhirnya aku nemuin kamu, Yulia. Dia, kamu kenal sama Yulia? Dia pacar aku, Syah. Kamu ngingetin aku tentang Yulia. Sikap kamu, kebiasaan kamu baca buku persis sama Yulia. Hah? Tio.
jalanin dia. Marsha, bangun Marsha. 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 Apa? Marsha. Kamu enggak apa-apa, sayang? Papa khawatir sekali sama kamu, sayang. Marsha baik-baik aja kok, Pa. Soalnya ada Dio yang bantuin Marsha. Dio. Terima kasih sudah bantuin Marsha ya. Sama-sama, Om. Marsha. Papa menyesal sekali. Selama ini Papa mengabaikan kamu. Maafin Papa ya. Ya gak apa-apa, Pa. Marsha tahu Papa sibuk. Kakak di mana?